She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine. Though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stopping. Yeah, I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just wanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Isman Solihat. Pada video kali ini saya akan review salah satu tenda dari Ari Outdoor Gear, itu series Arjuna A. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan, saya mau mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info video dari channel ini. Sekian sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Ini adalah tenda series Arjuna A, memiliki kapasitas 2 orang dan berbahan polyester breathable. Tenda ini memiliki berat 3600 gram, dilengkapi dengan single layer. Untuk size-nya, tenda ini memiliki panjang 200+60 cm, tambahan untuk bagian teras, dan lebar 120 cm, dan tingginya 100 cm. Fly material 210T, untuk PU-nya 1000mm, coating ripstop. Untuk inner 190T polyester breathable, yang artinya 190T ini adalah jumlah benang per inci, atau mudahnya ini adalah 190 benang per incinya. Jadi semakin besar angkanya maka semakin tebal untuk kainnya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mendirikan tendanya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan mendirikan tendanya di sini. Pertama-tama kita buka dulu ininya, talinya. Kemudian kita keluarkan tendanya. Ini adalah tendanya, berbahan terpal. Di sini adalah pasak. Ini adalah frame-nya, teman-teman. Kita simpan di sini. Ini adalah bagian pintu, teman-teman. Pertama kita siapkan dulu framenya. Tenda ini memiliki 3 buah frame, teman-teman ya. 2 frame untuk bagian penyangga utama dan frame yang ketiga untuk bagian depan di bagian pintu. Sekarang kita pasang dulu untuk penyangga utamanya, teman-teman. Satu-satu saja masangnya berurutan. Oke, jadi untuk pemasangannya dengan cara memasukkan ke innernya, teman-teman, seperti ini.
Oke teman-teman, untuk memudahkan kita untuk mengangkat tendanya, kita gunakan pasak teman-teman ya, di bagian belakang sini. Kita buka dulu pasaknya. Ini pasak tenda Arjuno ini semuanya ada 10 pasak. Tapi juga tali guideline-nya teman-teman ya. Kita pasang pasaknya terlebih dahulu di sini. Pada pengait. Dua di sebelah sini. Sekarang kita angkat secara bersamaan teman-teman. Untuk frame yang terakhir ini dulu, untuk bagian depan teman-teman, bagian pintu kita masukkan sama seperti ini. Untuk pengaitannya, ini adalah pengait untuk frame bagian depan, yaitu pengaitnya ada di sebelah depan teman-teman ya. Kita kaitkan seperti ini. Untuk yang kedua sama, kaitkan. Nah seperti ini. Ini adalah pintunya teman-teman. Ini untuk bagian teras, kita gunakan pasak untuk mengaitkan, untuk mengencangkan teman-teman. Di sini ada kayak lain. Ada 4 buah kayak lain di sini. Maaf ini awet-awetan. Ini kita bisa kaitkan di sini teman-teman untuk mengencangkan kabelnya.
kita nggak perlu jauh-jauh untuk memasang ini, cukup di sini aja, di area depan sedikit. Nanti kita tarik yang ini, tinggal angkat ke atas. Oh, copot ntar. Tinggal urut ke atas seperti ini. Jadi ini kailan ini akan mengencang dengan sendirinya. Semakin kita urut ke atas seperti ini ya. Bagian yang lain. Seperti ini, kita masukkan aja bagian ini, tali yang ini, masukkan pasaknya, kemudian tancap di sebelah sini, kemudian kita tarik lagi seperti ini tadi ya, seperti yang tadi, supaya kencang. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya, tampilan untuk tenda Arjuna kapasitas 2 orang. Tenda ini memiliki penutup bagian atas supaya nggak kepanasan dan kehujanan, dan juga berfungsi untuk ventilasinya teman-teman. Jadi tinggal kaitkan saja ke bagian sini. Jika teman-teman gerah, teman-teman bisa membukanya kembali seperti ini. Apabila teman-teman kehujanan, bisa ditutup kembali teman-teman. Oke, kita jelaskan untuk bagian depan. Ini adalah pintu utama teman-teman. Pintu utamanya berbahan mesh atau seperti jaring yang bolong-bolong, yang fungsinya ini bisa melindungi kita dari serangga ketika kita sedang di dalam tenda teman-teman. Kita buka. Oke, jadi teman-teman, untuk setiap pembelian tenda Arjuna, tenda Arjuna ini free flysheet teman-teman ya, yang ukuran 1,5 meter kali 2,5 meter teman-teman. Ya, tenda berkapasitas 2 orang siap melindungi dan mengawali petualangan teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di dalam tenda Arjuna A ini. Jadi untuk alasnya ini sudah berbahan terpal, di dalamnya ada satu mesh pocket, bisa untuk menyimpan HP atau power bank teman-teman di sini. Dan juga di atas ini adalah ventilasi berbahan mesh juga, bolong-bolong seperti ini. Dan juga sudah dilengkapi dengan pengait lampu, teman-teman ya. Cukup gerah di sini. Ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.